Halo, halo guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hari ini aku mau mencoba menu atau masakan semur telur sama tahu ala Taiwan ya guys. Yuk kita ikutin bagaimana cara membuatnya. Ini aku ada 4 butir telur, ada yong-tofu atau tahu goreng. Kemudian untuk bumbunya aku di sini 2 siung bawang putih, kita geprek aja ya guys. Lalu 1 ruas jahe kita cuci, lalu kita iris-iris seperti ini. Kemudian di sini aku pakai penyedap rasa dan tidak lupa pakai kecap asin ala Taiwan ya guys. Yuk kita ikutin cara membuatnya. Pertama kita mau merebus telurnya ya guys. Kita siapkan tenko, kita isi sedikit air saja dan kita masukkan cara. Sudah matang guys, kita siapkan air dingin lalu kita ambil telurnya, masukkan ke dalam air dingin panas guys, kita pakai ini saja.